Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, Vlogger Karbitan. Teman-teman, kali ini saya berada di Monstera Garden, yaitu tempatnya salah satu lapak terbesar di daerah Lembang, Bandung, terutama Monstera. Bagi kalian pencinta tanaman Monstera, bisa datang langsung ke sini teman-teman, di daerah ini, daerah Parongpong, Lembang teman-teman, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita langsung saja nemuin ownernya teman-teman. Assalamualaikum Mas Iki, udah siap belum? Oh ini dia teman-teman nih, ini bosnya nih. Bosnya Monstera Garden, Mas Iki ya? Ya, Mas Iki. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita review dari mana Mas? Apa? Dari bawah dulu atau gimana? Boleh. Nah, itu ya. Kang Iki, ini kalau media tanam buat Monstera itu apa? Ini kok bisa subur-subur ini? Di sini? Kalau di sini media tanamnya? Media tanam saya pakai dua rupa. Apa aja? Skamantas sama tanah. Oh cuma itu doang? Cuma itu doang. Enggak pakai pupuk kandang? Enggak, kalau di sini mah. Oh tapi ini bisa bagus sih. Subur ya? Kalau ya paling di pupuk saya pakai urea. Oh urea yang enggak urea, NPK ya? Enggak, kalau di sini. Nah, kan kalau urea kan itu buat penyubur. Penyub. Kalau ya, NPK? NPK itu buat akar bisa. Soalnya kan kalau NPK itu kan agak panas. Iya. Oh, di sini media tanamnya teman cuma pakai tanah sama sekamantah sajanya. Sekamantah. Udah sesubur ini loh. Berarti sederhana ya. Juga semua udah bawa bongol, tuh udah bisa di. Iya, sesimpel ini tapi bisa subur gini gitu loh. Padahal media tanamnya ini. Iya. Terus ininya, ini sinar pencahayaannya ini ya, kalau Monstera gini. Kalau Monstera sinar pencahayaan. Pakai UV kan? Pakai UV. UV terus nggak pakai paranet nih Ma ya? Iya, soalnya nggak terlalu panas. Ini itu paranet ya? Iya pakai paranet juga teman sama plastik juga berarti ya. Ini nggak pakai air hujan langsung ya enggak ya disiram ya? Disiram. Oh berarti teduh ya? Teduh. Tapi kalau Monstera tahan cuaca sebenarnya. Oh tahan cuaca ya? Iya. Kalau di nggak pakai paranet bisa nggak? Bisa. Oh bisa juga ya? Bisa juga. Cuman pinginnya kalau di panas pasti subur, kalau disimpan di tempat yang teduh kurang subur. Oh iya gitu. Soalnya kalau disimpan di tempat teduh daun ntar daun kecil ntar stang panjang. Kalau disimpan di teduh, kalau ini mah dicocok lah anget-anget gimana. Oh benar gitu deh. Terus ya. Ininya Mas nyiramnya berapa kali seminggu penyiraman? Kalau di sini satu minggu sekali. Oh seminggu sekali malah ya, ya? Seminggu sekali sudah cukup disiram ya? Untuk Monstera ya. Saya sih ya tahan cuaca kalau Monstera. Kalau pemupukan nggak, tadi kan pakai urea katanya. Iya. Itu berapa kali, sebulan sekali, seminggu sekali atau berapa deh? Kalau pakai urea di sini saya pakai urea sebulan sekali. Oh sebulan sekali? Sebulan sekali. Sesimpel itu ya? Iya. Gak perlu tiap minggu ya? Dicairin dulu berarti ya? Iya, dicair. Baru disemprotin ke medianya ya? Oh enggak. Di kalau urea itu disimpan doang sih sama di medianya kalau urea. Oh. Cuman kalau pengobatan daun beda lagi saya mah. Oh, tinggal di kesini ini aja. Iya. Enggak pakai air. Enggak pakai oh, air. Oh, teman-teman tinggal langsung di kesiniin ke media tanamnya ya. di sampingnya ya. Iya. Enggak langsungnya. Kalau ini kan ini obat daunnya ini. Oh. Beda lagi kalau iya. Di pengobatan. Kalau itu kan di pupuk. Iya. Terus ini obat daunnya pakai apa ini putih-putih gini nih? Itu pakai antrakol. Oh, antrakol ya. Iya. Antrakol berarti harus pakai air dong. Pakai air semprot. Iya. Disemprotin. Oh. Iya. Itu kalau antrakol itu gunanya untuk selain biar apa itu? Buat ke daun. Oh, biar subur. Biar subur. Oh, antrakol. Kalau di sini bukannya ngilangin jamur antrakol. Bukan. Kalau di sini enggak pakai antrakol sih, dicampur. Oh, dicampur sama. Iya. Sama decis sama B1. Itu disatuin. Oh, decisnya. Decis sama B1, B1 ya. Vitamin B1 ya. Iya, vitamin. Dicampurin.
Terus tadi antrakol pakai juga. Antrakol pakai. Pakai. Terus untuk itu pakai DC sama B1 juga ya. Ya. B1. Berarti ininya ya pupuknya pakai urea. Tadi ada 3 macam. Ya. Urea iya, vitamin B1 iya sama DC tadi ya. Ya. Oh iya. Ini ada aglonema di sini, aglonema bigroy Mas. Bigroy? Berapaan Mas? Kalau posisi jual santai sih biasa jual 100.000. Big Roy teman-teman 100.000 per polybag. Iya. Lumayan ada udah agak besar-besar. Udah agak ini. Terus ini apa Mas? Di bawahnya. Kalau yang ini kocin. Oh, kocin ya? Iya, kocin. Kocin berapa Mas? Sama 100. Oh, ini 100 kocin ya. 100.000-an teman-teman. Terus ini, yang ini apa ini? Ini kok beda? Beda itu mah. Itu apa itu? Itu namanya duka sih, lupa lagi kalau yang itu Mas. Harganya berapa sama ya? Sama sih. Oh, iya. 100.000. 100.000 juga ya. Tapi itunya bagus. Iya. Terus di sini ada ini teman-teman. Ada ini sirih marbel berapa Mas? Sirih gading marbel di saya bisa jual di 40.000. Oh iya. 40.000-an. 40.000-an ya. Ini 40.000-an teman-teman. 40.000. Gak usah pakai masker, orang sayangnya di kamera. Terus di sini ini ya, begonia ini Mas. Yang mana? Ini begonia karpet, ya? Iya, begonia karpet. Itu berapa Mas? Yang begonia karpet di 30.000-an. 30.000 teman-teman. Iya. Begonia karpet 30.000. Sih udah remaja itu. Ini saya penasaran, ini apa Mas ya? Yang mana? Bromelia ya? Iya, itu bromelia tricolor. Cuman itu kurang terik matahari. Jadi itu mutasi. Jadi ini ya jadi hijau gini ya. Hijau. Biasanya kan merah atau pink gitu ya. Iya. Ini berapa ini yang hijau gini? 15.000-an itu. Oh, 15.000 ya begonia ya. Ini. Terus di sini juga ada geda ini, begonia ini nih. Begonia. Bethlehem Star katanya nih berapa Mas? 15.000. 15.000 murah ya. Juga ya. Yang murah-murah we. Iya, murah. Cukup murah teman-teman, bisa datang langsung bagi yang kalian tinggal daerah Lembang ya atau Bandung bisa ini karena di sini banyak pilihan di sini teman-teman. Sini ada ini Adan Sony berapaan Mas? Adan Sony itu janda bolong di 30.000-an. 30.000-an teman-teman. Iya. Terus di sini Mas ini Monstera nih. Ini yang di sini berapaan nih kisaran? Kalau yang kecil-kecil gitu belum saya jual sih, oh, soalnya tanggung. Oh iya tanggung ya. Ini buat bibit tuh nih masih bibit masih lagi. Terus ini di sana ada itu Mas. Yang mana? Kita enggak usah ke sana lah, di sini aja. Oh iya. Nah, itu dorayaki silver hook. Iya, berapa itu? Satu pot. Satu pot itu saya jual biasa 1 juta. Udah. Dorayaki silver blast ya. Silver hook. Kalo oh, silver blast itu silver. Silver hook ya. Iya, silver hook. Satu pot 1 juta turunnya. Udah indukan semua. Iya, indukan semua ya. Tapi bawa anakan enggak itunya? Enggak. Oh, enggak ya. Belum. Tapi udah ukuran besar-besar turunnya. Enggak dewasa itu. Ada 3 pot ya, tinggal pilih aja mau pilih yang mana. Terus kita ke sini. Ini kuping gajah ini berapa, Mas? Kuping gajah itu di 100.000. Itu sih yang lokal. Oh, iya yang lokal ya. Cuman keunggulan rimbun doang. 100.000 ya. Iya. Terus ini ada ini ya, lemon ya. Lemon tea ya. Itu lemon tea di 75.000. Lemon pilo lemon 75.000, teman. Terus di sini ada ini masih ini apa ini Mas? Yang mana? Ya. Itu masuknya ke Kalatea Silver. Oh, ini Kalatea itu? Iya. Kalatea Silver berapa ini? Itu 50.000 sih. Oh, 50.000 ya. Iya, beda sama Sri Rejeki. Kalau Sri Rejeki kan ini. Ininya kan kurang. Oh. Silvernya ini yang lokal Sri Rejeki. Oh, itu yang lokal ya? Iya. Oh, ini yang aslinya ya? Yang itu. Iya, bagusnya ini 50.000 ya. Silver. Ini ya? Singonium pink ya. Berapa ini? Itu di 20.000. Oh, 20.000 ya. Oh, murah ya, bukan murah. Pink, bukan pink plus ya? Bukan. Di sana enggak ada plusnya. Ya, enggak ada plusnya. Di sini sih ini Mas. Albo. Ada Singonium Albo berapa, Mas? Itu Albo harga di 100.000. Albo 100.000, teman. Terus di sini baby-nya ada. Oh, baby-nya ada ya. Ini di sini ada baby ini ya. Floridagos. Iya. Floridagos ini warnanya udah keluar. Bisa dilihat. Ini rata-rata berapaan, Mas?
Itu kalau satuan 75. Ya. Satuan 75.000 berani nih, apalagi yang ini udah. Ya. Minnya udah keluar warna minnya. Ya, di sini ada ini nih Ferukusum nih. Berapaan, Mas? Ferukusum itu di 1 juta nego, cuman keunggulan ini setiap buku punya iya, tunas. Oh iya, setiap buku udah tunas ya, udah keluar ya. Iya, udah berani sebenarnya, Mas. Udah bawa anak iya, ini, Mbak. Makanya tadi 2.500 berarti. Iya. 2.500. Mudah-mudahan ya kalau saya kesini masih ada gitu. Soalnya 2 itu saya kalau saya dibeli sama saya ini saya mau langsung saya cutting di rumah langsung kita jadi. Iya. Ya udah kalau di cutting ini jadi 5 pohon ini. Ini oh, kan udah ini ya anak. Iya, ya, ini sama anak. Iya. Kalau yang ini 2 pucu. 2 ya. Iya, 2 pucu. Lumayan tuh berapa ini ya? Lumayan. Terus, nah, terus ini ada Colocasia mojito ya. Yang walaupun warnanya kawai. Ya yang kawai ya. Berapa ini, Mas? Itu yang besar 200.000. 200.000 teman ini sekarang Colocasia mojito lagi hit ya, gitu. Ya. Banyak yang nyari. Cuma itu yang kawainya. Ya. Terus di sini masih ada Plomani, Mas. Plomani. Plomani itu ya, di harga di 1 juta. Plomani 1 juta rupiah. Itu indukan. Indukan. Udah bisa siap cutting. Dia udah siap cutting juga ya, benar ya, ya. Tapi kalau Plomani kalau di cutting kalau akar anginnya nggak keluar apa-apa di cutting? Belum. Belum bisa itu. Oh, belum bisa. Takutnya kan ntar busuk. Oh iya. Itu akar anginnya udah ada belum kan? Itu akar angin baru, akar angin muda sih, belum tua. Oh, belum tua ya, ya. Tapi ini ya, ini kalau udah ada akar anginnya ya, bisa siap ini cutting. Siap cutting. Terus di sini ada ini Pobi nih ya. Yang mana? Masih Florida Ghost. Oh, masih Ghost ya. Ya, ini berapa ini? Besar ya? Iya, agak besar ini. Berapa Mas ini? Itu 150.000. 150.000, teman. Iya. Di sini juga ada Anthurium Siri. Anthurium Siri berapa, Mas? Anthurium Siri paling yang ini di 200.000. 200.000-an. 4 daun itu. Wah, oh, ini ada ini, teman-teman. Ataba Ponce berapa nih? 150 tadi ya? Iya, 150.000 itu. Ataba Ponce 150.000. Di sini ada klade ini apa klade apa? Red Star katanya itu. Oh, Red Star ya. Ini ya, udah tuh udah rimbun sekali nih. Sekarang lagi musim lagi klade. Berapa ini, Mas? Jadi harga di 100.000. 100.000, teman. Iya, 100.000. Di sini kita ke sini ada Melano Crisum Nero ya? Iya, Nero. Nero berapa ini, Mas? Itu harga di 400.000. 400.000, teman. OTW 5 daun. OTW 5 daun. Panjang daun itu udah 25 sentian. 400.000. Berani. Ini filo apa ini, Mas? Itu mikro tiktum. Mikro tiktum. Iya, mikro tiktum. Itu akarnya udah keluar. Siap cutting dong. Siap cutting gitu. Berapa ini, Mas? Itu di harga 2,5. 250.000, teman. Iya. Mikro lumayan cutting juga gerinya. Iya. Filo ini. Itu kalau di bibitkan itu udah jadi ya, itu 10 pohon. Mikro titum, titum 250.000 ya. 250.000. Kita ke ini Tarantula dorayaki ya. Kalau itu di Crystallinum, cuman itu hibridan. Oh, hibrid ya? Iya, hibridan. Ini berapa ini, Kang? Itu di 200.000. 200.000 ya? Iya. Terus di sini ada ini ya, Anthurium Jari ya? Iya, Anthurium Jari. Berapa? Di 100.000. 100.000. Iya, 2 daun. Iya. Ini lumayan loh. Saya suka Anthurium karena udah perawatan. Iya. Enggak rewel ya. Enggak rewel Anthurium. Kalau begonia saya kadang-kadang ada banyaknya beli banyak yang mati juga, Pak. Iya, soalnya kenapa, ya? Itu kebanyakan nyiram sih. Kalau begonia pinginnya jangan basah-basah. Oh, iya. Terus jangan dikasih MPK ya? Jangan sih. Pupuknya pakai apa ini? Kalau saya di sini biasa pakai Orea. Oh, Orea? Iya, Orea yang mudah-mudah. Saya pakai MPK langsung pada melepuh gitu. Kalau MPK kan itu panas. Oh. Kalau Orea kan itu penyubur. Oh, penyubur. Iya. Ini berapa yang begonia ini, keong ini? Keong itu harga di 100.000. 100.000 turunnya. OTW 4 daun. Ini ada begonia silver ya? Iya, silver. Berapa silver? Itu di 75. 75.000. Terus di sini ada ini, teman-teman. Ada Kalatea ya? Iya. Berapa? Itu di 75 sama 75.000. Iya. Kalatea apa ini? Merak ya? Merak.
Kalau teh merah teman-teman 75.000. Buat teman-teman yang tinggal daerah Lembang Bandung bisa merapat ke daerah jalan Cigugur. Jalan Cigugur Girang teman-teman bisa dilihat tuh. Wah, ini koleksiannya atau tanamannya di sini teman-teman bisa dilihat. Di sini monsteranya udah sangat luar biasa, subur-subur dan sangat murmer di sini, murah meriah. Terus ini saya penasaran yang ini apa, Bas? Yang mana? Yang ini. Iya. Ini maranta. Maranta kupu-kupu perigata. Berapa itu? Itu di 50 ribuan. Oh, 50 ribuan. Iya. Sudah rimbun itu, udah bisa jadi dua itu. Itu ini kalat kalatea ini tuh ya? Iya, termasuk kalatea juga. Kalatea. Kalatea maranta ya? Iya. Ya, 50 ribu tuh. 50 ribu. Tapi ada parigatanya ya? Parigata semua. Oh, iya. 50 ribu. Terus kita ke mana lagi, Mas? Ke bawah. Oh, ini nih, ada ini nih. Yang mana? Ini janda bolong. Janda bolong. Atau ada nson juga. Mana? Janda bolong. Di mana? Sebraya. Janda bolong. Janda bolong di 200 ribu. Janda bolong 200 ribu rupiah, teman-teman. Udah panjang-panjang. Nah, tinggi ke bawah. Bawah. Iya, udah 1 meter ya. Terus kita ke ini. Ini ada kalatea ini, Mas. Kalatea ya, Zebrina ya? Zebrina. Berapa, Mas? Itu di harga 100 ribu. Kalatea Zebrina, teman-teman, 100 ribu rupiah tuh. Mulus udah. Mulus banget itu. Udah subur. Ini ada Sony-nya banyak tuh, teman-teman. Tinggal pilih tuh, janda bolongnya. Yang wah, ini. Oh, ini monster yang ini dulu, Mas. Oh, boleh. Ini yang dulu di situ aja, Mas. Saya beli nyoteng dari sini. Monster yang ini kisaran harga berapa ini? Itu di harga 200 ribu. Yang ini teman-teman 200 ribu rupiah nih. 200 ribu. Ini udah robek-robek daunnya tuh. Ini sangat subur sekali di sini. Terus di sini kuping gajah kisaran berapa, Mas? Kuping gajah kalau yang ini di sama 100 ribu. 100 ribuan ya? Perde ya? Ini jenisnya perde. Oh, kuping gajah perde teman-teman bisa dilihat tuh. Stok banyak ada 100. Stok banyak katanya kata Kang Iki. 100 ribu rupiah. Terus di sini ada ini apa ini, Mas? Itu blenceng. Di penbasianya. Kalau ya. Di penbasia arminya. Army. Iya. Berapa ini? Ini udah besar sekali. Ini di 150 ribu. 150 ribu teman nih. Ada ini. Sama yang udah indukan ini, Mas. Udah indukan besar sekali. Terus ini, Mas, kalatea ini, Mas. Yang mana? Di color. Oh, yang merata. Iya. Ini apa? Merantah Bali. Oh iya. Meranti Bali. Iya. Kapan? Murah kalau yang ini 5 ribuan. Oh, ini? Iya, 5 ribuan. Murah sekali. Jadi soalnya kan ini tanaman hias buat taman. Oh, oleh baru buah. Iya, 5 ribuan. Segini teman-teman 5 ribu rupiah. Itu udah siap reca itu jadi 5. Enggak rugi ini, Mas. Apa? Dijual 5.000 gak rugi? Enggak, soalnya kan itu hasil tanian. Oh, Pak. Tanian sendiri ya? Iya, tanian sendiri. 5.000 rupiah, teman-teman. Terus kita ke mana lagi? Oh, ini ada ini. Alokasia Amazon. Berapa nih? Udah. Itu indukan di 250.000. Ini 250.000 tuh ya. Bisa rimbun serimbun ini. Itu bijinya di bawah udah banyak. Waduh, rimbun sekali nih. Bisa dilihat, teman-teman. Terus ini yang ini, Mas, monstera yang ini. Sama, ini. Itu di harga 250.000. Ini, Mas, monstera apa ini ya? King atau apa ya? Oh, Deliosa. Di sini jenisnya ini king semua. Oh, king semua ya. Iya, soalnya satu bibitan. Oh, gitunya. Oh iya, yang ada ini ya. Iya. Yang ada berigi di bawah pohon itu ya. Kalau king kan identik daun bolong. Oh iya. Iya, identik. Kalau yang Deli sih jarang ada yang bolong. Jarang ada yang bolong ya. Iya, ini sama. Ciri-cirinya dari ini ya. Iya. Teman-teman, berigi juga beda. Ya. Dari ini ya. Ini monstera king. King. Ini tadi 250 yang ini. 250.000. Nah, kita ke ini teman-teman nih, yang ukuran besar-besar nih. Ini udah ukuran yang sangat dewasa, bahkan udah tinggi-tinggi bisa dilihat. Ini berapaan nih? Kalau yang lukan ini saya buka harga di 1 juta rupiah.
Oh ini yang indukan ini tuh 1 juta rupiah tuh. King bebas tinggal pilih ya. Kalau saya mau milih yang ini nih kalau beli nih. Ya udah tinggi. Udah itu. Tinggi ya. Ini tinggal ganti potnya atau enggak ya. Masukin ke tapi pot. Kebanyakan kalau sekarang digabungin sama bahan bonsai. Oh. Yang pohon ya, kayu pohon oh. Itu. Oh, yang ini 1 juta rupiah terus bisa tinggi sih segini nih. Udah hampir 1 meter tingginya. Iya. Kalau ini apa ini? Yang mana? Kang, ini. Oh, ini di sepatu film. Oh, sepatu film. Ya. Ini berapa ini? Itu yang di 5.000 rupiah. Sepatu film cuma 5.000 rupiah, teman. Yang murah-murah. Terus ini gampang lagi ya dirawatnya? Gampang kalau yang ya. Ini tuh ini bunganya ini putih. Iya, yang udah bunga. Tuh, berbunganya sepatu film ini warna putih. Terus kemana lagi, teman? Oh, masih tadi yang di sana kan 2. Terus yang ini berapaan? Yang ini sama. Oh, yang ini teman-teman. Ini ada berapa nih? Tinggal bisa dilihat tuh. Ini kisaran 200.000 ya? Iya, kisaran 200.000. Kisaran 200.000 rupiah, teman, tinggal pilih nih. Di sini sangat subur-subur, teman, bisa dilihat nih. Terus yang lebih besarnya. Kita ke yang lebih besar. Kalau yang ini yang kalau yang ini yang murah. Eh ini berapa? Kalau itu di 500.000. 500.000 ya. Oh. Ini yang ini rata-rata 500 yang di sini ya. Iya, yang ini. Ini lebih kecil ini. Dari yang tadi ya. Cuma bedanya sedikit aja sih. Beda dikit. Kalau ini dikit. Kelebihannya punya batang sih, Om. Oh, iya. Batangnya tua ya? Iya, udah. Jadi udah membentuk jadi ya. Keunikannya di sini nih batangnya. Kan di batang. Iya. Ini yang apalagi yang ini nih. Unik loh batangnya. Iya. 500.000 ini. 500.000. Bisa nego dikit. Ya. Terus suka yang ini oh yang ini ya yang agak besaran ya? Iya, yang ini yang agak besaran. Berapa Kang ini Kang? Kalau yang ini di 250.000. Berapa? 250.000. Yang ini 250.000, teman-teman bedanya cuma 10.000. Ini lebih besar lebih tidak? Besar. Dan lebih rimbun juga ini. Lebih rimbun lagi ya? Terus ini apa nih yang di bawah ini Mas? Depan Basia ya? Depan Basia Green Magic ya? Magic. Berapa nih? Jadi 10.000. 10.000-an teman-teman. Sebagus ini 10.000 masih ada 10.000. Murah itu Mas. Itu yang ini Mas yang di bawah ini apa Mas? Yang mana? Ya. Kalau itu masuk di Kalatea sih. Oh, Kalatea? Iya. Kalatea apa itu? Kurang tahu sih itu mah. Oh masuk jenis Kalatea ya? Iya, cuman jenisnya itu masuk. Ke ini berapa ini satu pot? Satu pot itu 10.000. Oh, murah ya? Iya. Oh, bukan, itu mah namanya pacing balon. Oh, pacing balon. Iya, pacing balon. Segini 10.000. 10.000 satu polybag. Terus di sini, teman-teman, ini bagus nih. Ini apa ini? Yang ini kalau di saya ini yang ini blenceng. Kalau yang ini disebut di sini bahagia. Oh, tipe bahagia ya. Iya. Ini berapa ini? Kalau yang ini 100.000-an, kalau yang bahagia 150.000. Kenapa lebih mahal yang ini? Soalnya lebih menarik yang ini. Oh. Di warna juga lebih menarik yang ini. Kayak parigata ya? Kayak parigata. Oh, iya. Cuman ini asli dari sananya, bukan pari. Oh, asli ya? Iya. Ini 150. Kalau yang ini tadi 100 ya. Terus kalau yang ini sama. Ini pun basia anggun ayu kalau misalnya. Iya, anggun ayu. Iya, anggun ayu 100 ya. 100.000. Kalau yang ini 150. Kalau yang ini 100. Ini bagus, Pak. Bagus sih. saya belum punya juga sih. Yes, Pak. Ini saya suka yang ini, Pak. Daunnya ini. Iya. Tapi em bagus yang bagus-bagus sih. Ya. Kalau yang ini berapa Mas ini? Kalau itu Daklon ya? Bukan. Apa ini? Kalau itu Black Cardinal kalau di sini. Oh, ini? Iya, Black Cardinal. Oh. Beli bukannya Black Cardinal emang enggak merambat kayak gini. Merambat. Itu yang udah indukannya itu ada. Itu induknya, ini oh. Anak-anaknya. Setahu saya mah ini Daklon tapi. Nah, kalau ini berapa ini Mas? Jadi 150.000 nego. 150.000 teman-teman bisa nego nih. Bisa nego. Terus iya ini udah lihat tuh udah ini udah akarnya panjang
Siap cutting juga ini mah. Ini mah Sansevieria ya? Sansevieria. Ini berapaan ini mah? Sansevieria yang putih gini di 25.000. 25.000 ya. Iya, satu pot ini ada yang udah isi 3, isi 4. Hmm. Ini Sansevieria shelper gini ya? Kayak variegatanya. Bukan. Oh, emang jenisnya gini. Jenis yang gini. Oh. Kalau Sansevieria sih banyak jenisnya. Oh. Cuman kalau di sini kan yang murah-murah agar terjangkau ya. Terjangkau. Terus di sini masih ada juga ini, Mas. Nah, ini yang lebih ekonomis. Ini yang lebih ekonomis sebenarnya, lebih ekonomis katanya. Ini berapaan, Mas? Itu harga di 150.000. 150.000 ya. Ini lebih murah lagi, teman-teman. 150.000. Terus ini, apa sih? Oh, ini merantah maksudnya. Oh, merantah ya? Iya. Kayak ini ya, ada putih-putih ada gini. Putih-putihnya. Kayak variegata ya? Iya. Ini berapa nih ini? Oh, yang ini mah di 15.000. 15.000. Kita kemana lagi, Kang Eki? Paling ini bromelia. Oh iya, ini bromelia berapa ini? Bromelia ini di 10.000. Bromelia, teman-teman, 10.000 nih. Ini di bawah masih sama ya, sepatu sama, film. Sama, sepatu film. Terus di ini sepatu film lagi, banyak sepatu filmnya. Bisa ya, bikin lah teman-teman review saya dengan Kang Eki. Di apa namanya, Monstera Garden, yaitu pusatnya Monstera terbesar di daerah Parongpong, Lembang, teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat bisa datang langsung, karena di sini Monsteranya subur-subur, teman-teman. Dijamin lebih murah, karena ini banyak sekali pilihannya, dari ukuran yang kecil sampai yang gede itu ada, tinggal pilih saja, tinggal dipilih. Di sini sangat subur. Terima kasih Kang Eki ya, sudah sama-sama mendampingi saya dan tip-tipnya tadi ya, ya, tentang perawatan Monstera ya. Monstera. Demikianlah perbincangan saya dengan Mas Eki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.